Sebelum menonton video ini, perhatikan disclaimer berikut ini. Semua informasi di video ini hanya untuk edukasi saja. Saya tidak memberikan nasihat atau saran untuk membeli uang kripto manapun. Sebelum melakukan investasi di mata uang kripto, teman-teman harus melakukan research terlebih dahulu. Teman-teman juga disarankan untuk berbicara dengan orang yang lebih ahli. Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Halo, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini saya akan membahas sebuah token baru. Namanya Safu. Token ini baru akan di-launching. Ini bukan sembarang token kripto ya. Kalau memang sesuai dengan yang dijanjikan di situsnya, maka ini akan jadi token yang luar biasa. Jadi kalau kita beli token ini, maka kita akan mendapat bunga sebesar 382.945% per tahun. Ini tokennya baru lagi mau di pre-launch. Sekitar 2 hari dan 13 jam lagi. Tepatnya tanggal 1 Maret. Tokennya nanti bisa beli di situs Pink Sale. Nanti saya akan jelaskan prosedur pembeliannya. Safu Auto Staking Protocol. Artinya kalau kita punya token ini, bunga-bunganya akan dibayarkan kepada kita secara otomatis. Setiap 15 menit. Cukup beli dan taruh di wallet Anda aja. Tidak perlu diapa-apain lagi. Dan nanti setiap 15 menit token kita akan bertambah. Ini bisa baca sendiri. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita invest $1.000, maka setelah 1 tahun, uang kita akan menjadi $3.830.454. Wah, langsung jadi sultan deh. Tapi tahu sendiri ya. Kalau waktu 1 tahun itu, di dalam dunia investasi kripto adalah waktu yang sangat-sangat lama. Kita tidak tahu apakah 1 tahun lagi, token ini harganya masih stabil atau malah sudah menghilang. Jadi ini resikonya juga sangat tinggi. Jadi jangan beli kalau takut uangnya hilang. Sebenarnya konsep token, yang bunganya sangat tinggi bukan hal yang baru. Kita bisa lihat di sini. Sebelumnya sudah ada yang namanya Titano. Titano menjanjikan bunga 102.483%. Kemudian datang Libero dengan bunga yang lebih besar. Libero menjanjikan bunga 158.893%. Nah, sekarang datang Safu. Ini yang bunganya paling tinggi. 382.945%. Jadi ini cara kerja tokennya hampir sama dengan Titano dan Libero. Sebagai contoh, saya punya token Libero. Ini wallet saya di MetaMask. Di sini teman-teman bisa melihat token Libero saya. Setiap 15 menit jumlah token ini akan bertambah. Sebagai informasi, token ini saya beli 2 hari yang lalu sejumlah 15.471. Sekarang jumlah tokennya sudah menjadi 16.259. Nanti kalau kita tunggu bentar, jumlahnya akan bertambah lagi. Jadi setiap 15 menit jumlah token ini akan bertambah. Kita lihat jam 13.38 jumlah token adalah 16.259. Nah, sekarang jam 13.41. Jumlah token kita sudah berubah menjadi 16.265. Jadi setiap 15 menit token ini akan bertambah terus tanpa kita ngapa-ngapain. Cara kerja token Safu nanti juga sama seperti ini.
Cukup kita taruh token SAFU di wallet MetaMask atau Trust Wallet. Nanti dia akan bertambah sendirinya. Selama nilai tokennya stabil atau naik, maka kita akan untung. Minimum nilainya stabil sudah pasti untung. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau SAFU nanti naiknya lebih banyak karena bunganya lebih besar. Nah, sekarang cara belinya. Pertama ke situs safu.com. Linknya ada di deskripsi. Kemudian teman-teman klik link ini. Buy. Ini akan membawa Anda ke situs Pingsale Finance. Pre-sale-nya belum dimulai. Masih menunggu 2 hari 13 jam lagi. Jadi teman-teman masih harus menunggu. Tapi sembari menunggu, teman-teman sudah harus ada persiapan dari sekarang. Teman-teman mesti punya MetaMask atau Trust Wallet dulu. Setelah itu teman-teman harus connect walletnya ke situs Pingsale. Teman-teman juga harus menyiapkan koin BNB. Karena situs ini hanya menerima koin BNB aja. Teman-teman harus mempunyai minimum 0,1 BNB. 0,1 BNB itu sekitar $36,8. Maksimum pembelian 25 BNB atau sekitar $9,208. Teman-teman kalau punya uang senilai 25 BNB bisa beli sampai maksimum 25 BNB. Tapi kalau cuman mau coba-coba minimum harus beli senilai 0,1 BNB. Jadi teman-teman harus isi saldo BNB ini ke wallet Anda dan connect ke situs ini. Jadi itu semua harus disiapkan dari sekarang. Kenapa? Kemungkinan nanti pada saat pre-sale dimulai, token-token ini akan habis dalam hitungan beberapa menit saja. Meskipun nanti kalau nggak dapat di pre-sale, tidak perlu khawatir karena masih bisa beli di PancakeSwap. Tapi mungkin harganya sudah berubah. Bisa naik lagi harganya. Jadi kalau teman-teman mau beli token ini di harga pre-sale, harus persiapan dari sekarang. Siapin walletnya, siapin saldo BNB secukupnya, kemudian kita tunggu nanti tanggal 1 Maret. Nah, pada hari H, begitu hitungan 0. Langsung cepat-cepat beli. Mungkin cuman hitungan beberapa menit tokennya sudah ludes. Selamat mencoba. Semoga beruntung.